Berat rasanya harus berpisah dengan keluarga besar Subhanul Muslimin yang sudah meramaikan acara kita selama 2 hari 2 malam. Tapi akhirnya Abuya, Kyai Haji Hafidzul Hakim Nur, ngobatin biar saya nggak terlalu merana dengan perpisahan ini. Beliau kasih ini imamah hijaz nih, langsung ijazahkan ini. Masya Allah, yang sering beliau pakai. Saya banyak lihat nih video-videonya pakai imamah ini. Masya Allah. Satu itu kenangan. Yang kedua kita harus silaturahim nanti ke Paito. Iya, insya Allah. Milad Suban, kita tunggu semuanya. Da'imah Zidah ya. Oh. Tuh, kadangu kusadayana, Da'imah Zidah diundang langsung sama beliau. Hadir ya. Barakallahu fikum. Allah, ajib. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Mereka ke pigi soal di sini. 19 apa? Ada acara di Jawa Timur. Suka sengaja suka haul, suka bukan haul, jarok-jarok. Ayo siap. Jarok-jarok. Ada Husin Berani, Soleh Tanggul. Ya, nah itu. Ya. Itu Habib Soleh Tanggul itu di sana ya? Ya, maksudnya dia dari di, rumah itu dia, ya. 1.5 jam lah. Siap. Terus ada Kiasan Sepuh Genggong, Husin Berani. Ya. Ayo siap. 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 Saya tuh sama Toiful Janah juga terus gitu keliling jaro-jaro. Paling suka jaro. Suka jaro. Sangat. Ya, ini majelisnya itu Mahabbatul Auliya. Betul. Ustaz Fuad. Ya. Kami jalan ya, Ustaz. Haji, makasih ya. Ya, sama-sama. Jazakallahu khair, Ustaz. Afwan, ya. Sami huna. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan perjalanan. Insyaallah. Waalaikumsalam. Makasih ya. Nuhun. Nuhun. Teras ya, nuhun. Makin lama nih Abu ya, nih makin cerdas bahasa Sundanya. Padahal belum kursus privat. Belum punya kamus. Kamus. Kita melanjutkan perjalanan, insyaallah kita silaturahim ke Abuya As-Sayyid Maulana Al-Habib Ali bin Alwi bin Ahmad Al-Kaf ya. Dan ada hal yang, bukan ada kali, banyak yang tidak kami lupakan dari pertemuan ini. Yakni ketika saling bercerita, sharing. Abuya menceritakan tentang perjalanan Subhanul Muslimin. Jadi sederhananya begini, baraya-baraya. Kalau kita melihat hari ini Subhanul Muslimin besar, jangan lihat besarnya sekarang. Ternyata sebelumnya itu luar biasa pahit perjuangannya. Undur fil bidayah. Undur fil bidayah. Wala tandur fil nihayah. Wala tandur fil nihayah. Lihat awalnya, undur fil bidayah, bukan ujungnya, wala tandur fil nihayah. Kalau hari ini kita melihat besar, terus ada sebagian dari kita termotivasi untuk besar, tapi yang kita lihat hanya suksesnya saja, ini khawatir akan membuat motivasinya motivasi instan. Di tengah jalan gampang menyerah ketika berhadapan dengan hambatan. Lain kalau undur fil bidayah. Kita melihat realitas perjuangan pahit dari nolnya. Ketika beliau baru pulang mondok, ketika beliau mencoba beradaptasi dengan sekitar, walaupun beliau asli putra daerah, tapi tetap butuh proses untuk beradaptasi ulang. Karena cukup lama bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman. Pasti akan ada banyak perubahan dan perbedaan kondisi di setiap era. Dan beliau dengan sebuah tahapan yang cukup tertatih-tatih saat melangkah. Luar biasa. Kami kuat, karena cacian. Bukan besar karena atribut. Itu embrio sebuah pemahaman tentang bagaimana kita memiliki istiqomah tanpa batas. Dan ketika kita memiliki keyakinan bahwa semua ini karena cinta, kita tidak menjadi orang yang bermental tempe dan mudah menyerah. Luar biasa. Ya, cerita tentang handphone Nokia 3300 yang dijual untuk beri peralatan hadroh gitu kan, demi memuaskan hasrat, rindu, haus dengan sholawat. Kemudian berdiri Subhanul Muslimin dan sejenak beberapa saat lagi kita akan melihat insya Allah kemeriahan ulang tahun Subhan ke-14. Tanggal berapa ya? 2 November. Tanggal 22, tanggal 2 November 2019. Sabtu malam Ahad di Kali Kajar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Dipersilahkan untuk hadir. Ya, dipersilahkan untuk hadir. Dan alhamdulillah, secara langsung beliau mengundang kami keluarga besar Mazidah Aswaja
untuk hadir di acara ulang tahun tersebut. Oke, kami lanjutkan perjalanan ya. Doa dari semuanya. Hatur nuhun, barakallahu fikum.